Pemirsa, merespon kekeringan ekstrim akibat kemarau panjang, pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memberikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah di Jawa Timur. Bantuan air bersih disalurkan relawan Ganjar Millennial Center di Desa Gunung Eleh, Dusun Bangsal, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Total ada 4 truk tangki yang diturunkan untuk membawa air bersih kepada warga setempat. Penyaluran bantuan ini menjadi solusi sementara untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Secara kekurangannya, tapi kan balik lagi. Sementara di Lampung Selatan, Lampung, pemirsa, relawan TV Saya Ganjar mengadakan kegiatan edukasi pencegahan stunting, tepatnya di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung. Para ibu-ibu yang hadir mendapat edukasi tentang bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari stunting, salah satunya dengan memperhatikan asupan makanan anak. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari tenaga kesehatan yang juga ahli dari gizi dari Rumah Sakit di Lampung, Dona Arianti Azrael. Stunting ini termasuk adalah salah satu program nasional ya, jadi biar kita bisa tahu kenapa harus digalakkan, karena memang biasanya stunting ini kan dari anak-anak, berarti kan kita harus punya bibit-bibit masa depan yang lebih bagus. Makanya kalau bisa stunting ini harus kita cegah biar kita dapat anak-anak bangsa ke depannya lebih.